lagi dan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di sirkuit J99XR. Nah, gue di sini mau ngapain? Gue pengen kasih tahu ke teman-teman kalau J99XR ini yang belajar untuk drifting, untuk sekolahnya itu udah pindah. Yang tadinya ada di BSD, sekarang di sini nih di sirkuit J99XR di Maxbox. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Dan di sini juga tempatnya luas banget, jadi untuk teman-teman yang mau pengen belajar drifting bisa langsung aja buka IG-nya. Nah, IG-nya juga ada di sini nih. Nah, di sebelah gua udah ada mobil. Ini mobil yang tenar nih, yang kemarin dipakai di Sumbar atau Sumatera Barat drifting, ada di Tinjau Lawi, ada di Kelok 9, Puncak Mande. Nah, ini nih mobil nih, tapi ada yang berbeda. Tanya sama ownernya aja langsung nih. Nah, ini Mas Akbar. Ada apa nih? Ya, halo, Mas Akbar. Apa kabar? Baik, Mas. Gimana? Gini, Mas. Sultan kan datang sini karena kayaknya ada tempat baru nih. Oh, iya. Kebetulan kantor kita semua sekarang pindah di sini. Oh, pindah di sini. Pindah di sini. Yang... Jadi one stop service lah intinya di sini. Benar. Jadi semuanya ada di sini. Semua ada di sini. Yang tadinya itu alamatnya ada di BSD, Mas, ya? Di BSD, ya kan? Kita ada simulatornya di sana. Nah, sekarang kita pindahin semua di sini. Jadi abis dari simulator, nggak usah jalan dulu, langsung ke mobil kalau sekarang. Iya, deket gitu. Banget, guys. Jadi ya, yang belajar tuh benar-benar masuk sini tuh udah auranya udah, iya, aura pembalap banget. Tapi ada yang seru juga, kan? Nantinya tempat ini itu kalau orang biasa datang, dia nggak mau belajar ngedrift. Iya. Cuman mau ngerasain taksi drift doang. Iya. Ada juga. Besok undang-undang Sultan. Boleh, nanti kita pas opening pasti kita akan undang. Nah, itu kebetulan dong. Ini masih proses finishing, mungkin di minggu-minggu depan atau dua minggu lagi kita akan ada opening buat kantor baru kita. Wah, cakep. Karena udah jelas tempatnya yang luas, strategis juga. Kantor udah di sini, guys. Betul. Nah, Mas, yes. Ini mobil Sultan lihat kan kemarin masih pakai livery yang lama nih. Benar. Nah, ini udah yang baru ini. Jadi gini, ini itu udah dicat ulang. Dicat ulang. Kita benar-benar ngecat ulang karena pengen bikin mobil kita ini satu rapi ya. Jadi kalau gua itu gua nggak terlalu penting masalah performance, penting tapi itu nomor dua. Yang pertama itu enak dilihat dulu, enak difoto. Iya, benar. Nah, kalau di fotonya udah enak, dilihat langsung juga udah enak, gua bawanya pun juga jadi pede karena drifting itu 50-50. 50% lo balapan, 50% itu adalah entertainment. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi pada saat nge-shot itu kan dilihat tuh enak gitu, yes, di video dan di foto. Nah, makanya ini sekarang kita lagi mau fresh baru. Udah gitu juga kita kan ini velg terakhir buat di mobil M6 ya. Ini adalah HSR Rai S4. Iya, ya, terbaru. S4 ini terbaru dan dari semua Rai series, iya, ini yang paling gue suka sebenarnya. Dari keempat series. Dari keempat ini the best sih ini menurut gue. Ini yang gue suka banget. Itu alasannya kenapa? Karena gue ngelihat model desainnya ya. Desainnya tuh desain kekinian, ya, bukan desain yang ya. Kalau kita bicara soal Rai S1 ataupun Rai S2, itu kan memang gue bilangnya apa ya, timeless design. Iya. Yeah. Kan? Jadi mau pakai kapanpun tetap keren. Bisa, gitu loh. Nah, ini kan semenjak perubahan dari model-model desain seperti itu ke arah yang baru, itu banyak banget perbedaannya. Yang paling penting adalah dari desain dia punya jari-jari. Udah nggak kayak velg-velg pada umumnya, gitu loh. Dan desainnya itu lebih yang kalau kita bilang futuristik. Iya. Gitu. Kata-kata Sultan itu futuristik. Jadi kita mau ngelihat dan memang ini kebetulan tadi abis dongkrak kita udah rapihin fitmentnya. Ini kalau bisa, ini gue majuin dulu deh biar kelihatan fitmentnya. Oh, benar, benar. Mundur gak? Yap. Yep. Dah. Dah. Ada lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas, gini aja. Nah. Tuh. Jadi kita bikin fitmentnya sepas mungkin karena mobil ini kan mobil yang penuh sejarah. Benar. Ke Mandalika pernah? Mandalika udah pernah. Ke Pulau Sumatera pernah? Sumatera pernah. Jawa apalagi? Apalagi. Ya, sering. Nah, mobil ini sejarah banget buat gue. Jadi gue harus, bisa dibilang apa ya, gue harus ngerapihin dia segimana dia memperlakukan dirinya dia terhadap gue. Iya. Gue bawa ke Mandalika gak ada masalah, bawa ke Sumatera Barat gak ada masalah, ke Sumatera Utara gak ada masalah. Jadi luar biasa gitu. Iya. Lo mesti ingat satu hal. Apaan? Mobil itu... Ya, itu sebenarnya punya soul. Tergantung bagaimana lo ngerawat, lo punya mobil, mobil itu akan melakukan hal sama kepada lo. Iya, benar sih. Gitu.
gitu. Jadi kalau lo pakainya asal-asalan, mogok lah, ban pecah lah, lo nabrak lah, nyenggol, ya itu udah hal yang biasa. Iya. Karena lo pakainya asal-asalan. Benar. Tapi lo lihat kalau orang yang memperhatikan mobil lebih dari sekedar mobil, pasti mobilnya rapi-rapi. Benar. Gitu. Dan ini wajah yang terbarunya, Mas, ya? Yes, wajah yang terbaru dan mungkin terakhir. Mungkin terakhir. Masih mau dipakai balapan lagi? Tahu. Karena kan ini udah klimis nih, yes. Udah mengkilat banget. Nah ini mobil warna putih, kenapa Mas pilih warna putih? Yang pertama kenapa warna putih ya? Karena sebenarnya basicnya gue tuh suka banget sama putih. Karena clean. Ya, kita kalau lihat putih itu kita ngelihatnya clean gitu loh. Jadi ngelihat mobil tuh kayak wah keren ya gitu. Iya benar. Lebih kelihatan clean aja sih. Nah untuk jadi kalau tim gue kotor, tim pas gue ngeliat mobilnya kotor, tim gue marah. Oh iya benar. Karena kan ini mobil drifting itu kan bannya itu kan pasti, sprint. Pasti. Nah biasanya tuh ada yang hitam sini. Jadi yang direpotin tuh timnya udah. Iya. Pasti disuruh ngelap-ngelap terus guys. Nah Mas Sultan ya, kan sekalian mau datang ke sini nih, pingin nanya-nanya chat tentang mobil ini nih Mas. Oh. Karena okay, mobil tim HSR itu ada Mercy Cabrio kita yang pingin Sultan chat, ganti warna, karena udah pudar. Iya. Jadi kalau gue ya, yang untuk kali ini gue percaya sama Belcote. Jadi gue mempercayakan untuk ngecat mobil ini pakai cat Belcote. Kenapa? Karena gue ngelihat dari kualitasnya dan ngelihat beberapa teman-teman gue pakai itu bagus gitu loh. Udah teruji tuh hasilnya. Udah teruji. Makanya pada saat gue coba ternyata bagus gitu. Jadi ya ya udah, kenapa kita nggak lanjutin aja. Jadi mungkin next kedepannya itu gue memang suka banget pakai produk Belcote ini. Belcote. Nah gitu. Untuk Mas nih, ini kan bodinya ada yang fiber juga Mas ya? Iya, jadi ada aluminium. Aluminium. Ini aluminium ya. Ya, yang ini fiber. Ini full dari Belcote semua nih? Iya, ini juga fiber. Jadi basicnya M6 ini fiber. Dan ini carbon fiber. Jadi karbonnya gue tutup nih, harusnya karbonnya begini, gue tutup. Oh, nggak mau nyombong? Nggak mau nyombong? Dikit aja. Biasanya anak mobil tuh pasti di... Dikarbonin gitu. Dipajang-pajang lah karbonnya. Karena yang kita butuhkan adalah memang lebih enteng dan kuatnya. Iya, itu dia. Gitu. Nah, untuk Belcote sendiri nih Mas. Ini Mas make gimana nih di mobil ini? Sebelum gua jawab, kayaknya harus ada orang yang menjawab nih. Nah, benar. Gua panggil aja deh. Ayo dong Mas. Halo Mas. Wah guys, ini udah ada Mas Gimi nih. Yes. Mas, tadi kan Sultan udah cerita nih sama Mas Akbar, kalau mobilnya tim HSR, itu ada Mercy Cabrio yang catnya itu udah mulai pudar. Iya. Nah jadi pingin nanya cat, dan Mas Akbar bilangnya pakai Belcote nih. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas, kalau diaplikasikan di mobil Mercy, karena biar, kan sering mobilnya nih sering kena hujan, kena panas, sering ketaruh depan kantor Mas. Itulah. Itu tuh. Itu problemnya memang. Ya, jadi kalau ngobrolin line up-nya Belcote ya, jadi Belcote itu sebenarnya banyak variannya nih. Mulai dari primernya atau biasa disebut orang cat dasar, epoxy gitu ya. Ya epoxy. Terus kedua base coat. Base coat itu adalah warna. Ya, seperti Om Akbar pakai ini warna super white. Habis itu adalah clear coat-nya. Clear coat itu adalah pelindung akhir. Oh iya. Yang bikin dia itu klimish, kinclong, nah itu clear coat. Oh iya. Terakhir adalah thinner. Thinner itu adalah reducer atau pengencer cat. Itu line up-nya. Nah, jadi kalau misalkan Belcote, dari semua variannya Belcote nih, kalau kita bicara clear coat ya, kalau ngomongin semua line up-nya kayaknya kepanjangan ya. Iya benar. Nah, mungkin kalau ngobrolin clear coat, nah di mobilnya Om Akbar sendiri kita menggunakan Belcote 6300. Oh yang ini? Iya. Kenapa? Karena 6300 ini kan dia tuh tergolong ke high solid ya, tapi hybrid. Artinya dia solid kontennya tinggi tapi dia cepat kering. Makanya ini mobil kalau nggak salah baru kemarin. Baru kurang lebih baru seminggu lah. Ini posting di Instagram juga baru banget. Baru seminggu. Udah dibawa. Iya. Gitu. Makanya dia punya solid konten tinggi tapi dia cepat kering. Jadi bisa dipakai langsung dipakai lah gitu. Nah. Jadi karena banyak varian, jadi depends nih dari mobil mana. Contoh kayak gue mobil balap, gue maunya cepet. Benar. Gitu. Mungkin ada beberapa varian yang ya mesti ditunggu 1 bulan supaya catnya kering. Iya. Itu istilahnya. Benar. Ya. Basah matang lah catnya. Cat matang gitu. Bukan berarti kalau dipegang masih basah. Enggak. Memang untuk optimal maksimal ditunggu sampai 1 bulan gitu. Biar matang. Iya. Makanya iya. Kemarin kita pilih ini karena si Om Akbar udah nggak sabar nih pakai mobilnya gitu. Nah untuk Mercy sendiri.
kayaknya emang cocok pilih belkot nih mas. Tapi yang paling cocok itu pakai yang berapa nih om? Nah, karena untuk harian nih om, kalau mas Akbar kan butuh cepat. Konsep mobil, memang mobilnya untuk pakai harian sih sebenarnya apapun jenis clearcoatnya sama aja. Kalau mau yang lebih quality, lebih ke arah solid kontennya atau orang bilang tuh berdaging ya, iya, berdaging. Basah banget gitu. Itu pakai belkot yang 2100 HS. Pakai 2100 HS. HS. Nah, itu gue catat gitu. Tuh. Karena kan mobilnya juga cabrio nih om, sering dibawa nantinya bakal ngonten ke pantai mungkin panas-panasan, yes. Yang terik, nah itu. Boleh. Wah, cakep. Kalau warnanya gimana? Kalau warna kayaknya, warna apa mas Akbar yang cocok untuk cabrio itu? Tergantung selera. Seleranya ya, ini aku kan... berbicara tergantung selera itu yang pertama. Yang kedua itu cocok-cocokan. Bener sih. Ada contoh ya, ada mobil yang cocok berwarna merah, tapi kalau dikasih warna merah dipakein di mobil yang lain jadi nggak cocok. Bener. Contoh ya, gua kasih contoh nih. Warna pickup pakai warna kuning, cocok gak? Agak. Ya udah. Iya benar ya. Coba kalau mobil gue warnanya kuning, cocok gak? Enggak. Eh cocok. Ini nih. Cocok. Cocok. Iya kan, karena cocok. Kan dia cari attraction. Iya, biar dilirik kan? Orang. Dan shape-nya pun juga gak kotak-kotak gitu. Iya, iya, iya. Itu contohnya, jadi kita harus nyesuaiin juga. Wah, boleh-boleh. Terus kalau bicara chat nih mas, kan ada chat itu yang secara garis besar ya, ada yang solid, ada yang siralik. Biasanya nih kalau mobil-mobil GDM-an gitu, pakainya yang solid tuh kebanyakan. Yang solid. Tapi kalau untuk mobil show, benar-benar itu mobil untuk show aja gitu ya, kebanyakan tuh pakainya siralik, karena lebih kayak orang-orang umum tuh ngeliat tuh kayak, ini ada metalik-metalik apa. Oh, iya, gitu. iya. Kayaknya lebih ke metalik-metalik gitu dah. Soalnya selain mobilnya buat harian, kadang-kadang suka ikut kontes. Oke. Ah, udah ikut kontes. Nah, itu. Kan bilang kan, depend. Iya. Mobilnya sama tujuannya. Benar. Selera. Benar. Oke deh, nanti aku minta nomornya ya mas. Karena biar langsung dipesan aja chatnya. Oke. Itu dari epoksinya bisa langsung ya? Bisa dari epoksinya, dari base coatnya, coatnya, pinet. Semuanya. Semuanya ada? Ada di belakang. All in one package. Waduh, benar. Udah nggak perlu tuh campur-campur mana. Perlu. Udah nanti cari toko kan sana. Dulu kan lu mau ngechat tinernya beli lagi. Beli lagi sendiri. Beda merek. Beda merek, beda toko lagi itu. Beda toko. Belum tentu bisa sama tuh. Betul. Ya kan? Nah. Apalagi yang, wah pokoknya ribet lah kalau yang beda toko. Ini udah ada semua, guys. Oke, mas. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Ini banyak nih, mas. Lagi. Thank you ya, mas. Nanti kita ganti warna lagi. Iya. Okay. Ini mau ganti warna lagi? Gak tahu kalau pengen. Oh iya benar. Tiba-tiba kalau pengen. Oke. Okay. Sekali lagi. Wah, berarti yang warna buat kontes yang siralik aja mas ya? Harus yang eye catching. Eye catching. Karena kita harus mengundang attraction dari orang-orang yang lihat. Gitu. Kayaknya besok Sultan bawa mobil itu ke sini, mas pilihin warnanya mungkin boleh kayaknya. Boleh. Nanti kita coba kita lihat ya warnanya. Nah, karena kan Mas Akbar ini suka show nih. Yeah. Dia tahu mata memandang, kamera memandang, video memandang. Yang paling penting adalah hasil dari kamera. Nah. Mungkin kalau kita lagi show, yang ngelihat mungkin cuma 200 orang. Tapi kalau udah kita posting di video ataupun di Instagram atau di YouTube, mungkin bisa jutaan yang lihat. Iya. Yeah. Kan? Jadi harus bagus buat di foto juga. Nah, boleh. Oke, Sultan kesini besok nunggu pas itu jadi sekalian mau nyobain simulatornya. Benar. Atau gue naik sama mobil Mas Akbar, belum pernah, pingin banget ini. Mas Akbar, okay, terima kasih banyak sekali sama-sama. Lagi. Terima kasih, thank you. Ya, sekali lagi mas, kita closing bareng mas. Oke. Okay. Segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gue Sultan sampai berdiri, ingat velg, ingat HSM.